gue masyur, Sofyan Atsauri itu sampai kabudah itu kayak guyunan gue. Kamu sing isap aku gak bapakku. Orga Sofyan Atsauri ya gurune Imam Syafi'i. Ane negara Ikhya itu orang Madzhabul Arba'ah tapi Madzhabul Khamsah. Ikhya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu. Al-Khamis madzhab Sufyan apa? Atsauri. Tapi illa annahu indarusa. Tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu enggak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah itu jangan. Nah, pangeran itu api. Aku mulai cilik sering salah itu tidak iman. Ya, bapakku kadang aku salah itu tidak iman. Nah, ternyata Sufyan Atsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya, kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus, hal hasabah huwa binafsih ammala ikatih. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar untuk Arabi. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisap dengan diri sendiri. Wah, Arafi guyu-guyu ngakak. Wah, baguslah kalau gitu. Guyu ngakak enggak baguslah kalau gitu. Karena Allah itu Karim. Allah itu Karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musa wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat kok musa wong dhaif ngono ae. Wis baguslah itu dari kamane. Bagus. Tapi apa kata Nabi Muji? Kowe nak kumpul roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa'inal karim idharu azalatan yakfuan. Karena wong sing lomo, sing abian, naro kesalahan itu anane kepengen nyepur. Kok Allah itu karim, terutama karim itu gak gampang. Sempurna, hisab binafsih itu semua cocok. Lah kula ya ngono. Kula kok ketemu wong fekih, perkara duit gue salam template mbek mbalek, oh geger so pasul masak. Tapi nak ketemu pangeran kan aswa aku suka ha duwe sak mono ben. Dadi ngadepi pangeran ku luwih gampang yakin. Ora kok krana kita nyepelekno gak saking husnudzon kita njen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin wong ning kene tak sepuro aku bet sepuro pangeran gak gampang disuruh pangeran. Karena ya memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Yo gampang betul, mang nyatanya gampang. Wis adine yusrun betul. Mulane wong Arabi takok, "Ya Rasulullah, hal yadhaku rabbu?" Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam jare Kanjeng Nabi. Terus jawab wong Arabi begitu, yo, "Lan nak dima min rabbin yadhaku khairan." Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak mah semacam macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu. Cuma ya guyu ini rakoyok kita. Allah di tangannya ben di tangan, tangannya rakoyok. Toh, jadi cara madzhab salafi enggak usah ditakwil tapi tetap tanzih adisibi tetap Allah itu mukhalafatul ilhawat. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki maknani. Wa ma qadaru wa haqqo qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki maknani to. Wal ardu te bumi ku kopdo tuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nu nganggo tangan nganggo sikil. Terus was sama watu te pira-pira langit matwiyatun dilempit biamini hi ayo. Apa biamini kira mana nih? Tangan-tangan jare Mustofa. Oh Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya ora apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didawuhi pangeran wa alqaitu alayka mahabbatam minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Sa aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan. Mulane kula niku
Niki fatwa kulon, fatwa kulon terbuka. Kulon sering cerita tentang santri-santri kulon tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika nih Ibnu Umar cacili ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane itu, nah Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane itu. Cara madzhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacili kok aja oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ono ayat ya duwa hi fauqa aidihim. Paham ya? Misale wassama abanainaha bi aidin. Nah, napa manane ya wassama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Eh manane aidin napa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok manani tangan lah maknane ora ngarah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa, oh tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini contoh dong. Mosok Mustafa sing jegoten tanganku, kan yora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya Gus Bak. Mungkin tangan kiri nih. Kan yo maksudnya itu yura kok terus tangan kan yura. Mana nih orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga, ya sama seperti intelijen yang disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lingunnya kok gege. Mulanya cari Imam Ghazali, saya mungkiri takwil uang sing raroh luwot. Cari Imam Ghazali, kudu ngaji meneh. Cari Imam Ghazali, uang saya mungkiri takwil lu ratau ngaji. Mulai kok gege. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuatir ngerekayasa Quran. Kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas. Gak mungkin bahasa gak ada majas. Misalnya Rufin utang duit Mustafa Mstikang nyambut artani. Orang oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Anak muni nyambut kan. Nyambut tok lo jogo cekal-cekal tok. Nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, Ken nyileh HP-ne Ken tak goning SMS Mustafa. Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kaya pengene, model sok disebut. Ken nyambut sepeda montore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqil aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene? Ken aku nyileh sepeda montore njaluk lah ya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi kuwi malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kuwi maksa waroi malah digedingi. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk, pangan. Kena rabu, iki waroi sing nak kue rang lakoni malah digedingi. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin to wae Mustafa. Toe wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo mbok jupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma ku wis gak sungkut. Kita kudu husnudzon, nak pemilik iku wis murid, murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki sangka wong. Nek kadang wong alim kudu tau njaluk. Senajan to ojo sering ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waroki tapi sombong. Moh buta wong li. Wong uripku kan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nak kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara ini nak njaluk iku didik saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma.
Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jadi wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang, gelem nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda, beda dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek suudoni, rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku lak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampe kurmane ceblok dipangan gak. Lho saiki bayangno wong mukmin medhit ku dosa ta salah. Faham ge? Faham ge maksud? Lho cek elek waroi wae kok suudon sak donya. Jadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit 1 miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngono umumno, nak mutamawal. Mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekik lan separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmini cek tak rokok, ini tekek kok cek separuh. Ini berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Usah ngerokok wae. Suane aneh.